Hadirin yang berbahagia, kita ikuti ibadah khutbah. Ibadah khutbah satu rangkaian dari ibadah salat. Apa yang tak boleh dilakukan dalam salat, jangan pula dilakukan dalam mengikuti khutbah. Jangan dibuka aurat kita pada ibu-ibu dan kita berbicara. Dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المتقين وختم به شهر الصيام للمخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Idul Fitri Masjid Hidayatullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memuji, bersyukur kepada yang paling berhak menerimanya, Allah Zat yang Maha Agung. Allah lah satu-satunya yang memberikan ibadah Ramadan kita, yang menerima ibadah Ramadan kita. Allah lah satu-satunya yang menolak ibadah umat Muhammad ini berRamadan. Ya Allah, Allah yang tahu dengan rahasia kita masing-masing. Allah satu-satunya yang memberi kita rezeki. Jangan oleh karena ulah kebahagiaan rezeki putus pula hubungan silaturahmi kita satu sama lain. Jangan. Allah lah yang mengizinkan kita pada hari yang berkah yang cerah ini melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri yang pertama kali kita selenggarakan di masjid yang kita dambakan ini, Hidayatullah.
Di tahun lalu agak sedikit sendat-sendat pelaksanaan solat Idul Fitri. Di tahun lalu, dua tahun yang lalu tak bisa melaksanakan solat Idul Fitri. Karena banyak gangguan pandemi corona dan seterusnya, musibah internasional. Begitu bahagia kita oleh Allah. قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum itu diciptakan semua. Kita menerima saja. Hari ini alhamdulillah terselenggara pelaksanaan salat Idul Fitri. Sangat syiar dan ramai pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang jauh-jauh pulang, yang dekat-dekat datang. Syiar Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bersama-sama betul-betul introspeksi. Bagaimana kita beramal kemarin? Bagaimana salat tarawih kita kemarin? Bagaimana salat witir kita kemarin? Bagaimana ibadah ashiyam kita kemarin? Bagaimana ibadah i'tikaf kita kemarin? Baca Quran kita kemarin? Sahur kita bagaimana? Dan seterusnya. Ini penentu benar untuk lezatnya kita beridul fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat dan salam tentu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat peduli dengan umatnya. Apalagi di saat-saat menikmati hari raya seperti ini. Hari Raya Idul Fitri. Adakah di antara umatnya yang kena oleh penyakit 5S? Penyakit 5S itu menghalangi untuk enaknya beridul fitri. Tak maksimal beridul fitri. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit 5S itu? Itulah dia penyakit yang namanya susah. Jangan susah kita. Kedua, ada penyakitnya lagi, sedih. Apa yang kita sedihkan? Semuanya Allah atur. Allah yang atur. Penyakit susah, penyakit sedih, penyakit sulit. Carilah yang murah-murah, jangan yang sulit-sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mudah. Jangan kena oleh penyakit sulit. Tak enak nanti beridul fitri. Keempat ada S-nya namanya penyakit sengsara. Ya Allah, sengsara. Sudah, susah kita kalau sengsara. Tenang, tenang, tenang. Dan yang kelima ada penyakit yang namanya ya sakit. Sakit. Ada kita yang hadir ya sekarang yang sakit perut, sakit gigi. Tak enak duduk dalam masjid. Bagaimana supaya khatib cepat selesainya? Itu aja niatnya kalau kita sakit. Tapi kalau kita senang, enak mendengarkan, lezat mendengarnya. Inilah lima penyakit yang disebut oleh ahli-ahli dakwah kita penyakit 5S. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tadi malam kita sudah berpisah dengan Ramadan yang amat berkah indah syahdu ini. Pagi ini kita sudah jumpa dengan matahari satu Syawal. Kemarin kita masih diwajibkan berpuasa. Tapi hari ini jangan berpuasa, berbukalah. Karena hari raya. Begitulah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang yang berpisah dengan Ramadan itu cemas dia. Ada orang yang berpisah dengan Ramadan itu sampai meratap, menangis, tersedu-sedu. Ada juga orang yang berpisah dengan Ramadan itu riang gembira, optimis, harap penuh tawakal. Jadi ada tiga kelompok besar orang berpisah dengan Ramadan. Kita masing-masing ini di kelompok mana? Jawabannya sudah ada pada hati masing-masing. Kenapa dia cemas berpisah dengan Ramadan? Kalau ibadah Ramadan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
rasanya sudah berusaha, tapi kalau Allah berkehendak tak diterima, apa boleh buat? Allah cemas dia. Dan ada orang sampai meratap, menangis, terseduh-seduh, berpisah dengan Ramadan. Siapa tahu di Ramadan terakhir bagi dia. Umur sudah 69 tahun. Berapa tahun lagi sempat berRamadan? Ramadan banyak pula yang tak selesai kemarin. Nangis. Ada pula sisi lain yang ditangiskan. Dahulu semua keluarga lengkap di samping kiri kanannya, ibu, ayah. Nah, sekarang dah ada di samping lagi, nangis. Di hari bahagia seperti tak kumpul semua, nangis. Tapi yang paling patah ditangiskan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Bagi khatib, siapa tahu Allah tetapkan terakhir. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Tapi ada yang penuh ar-raja, al-hawb, penuh tawakal, penuh optimis, berpisah dengan Ramadan. Karena dia sudah maksimal mengisi Ramadan rasanya. Salat tarawihnya, salat witirnya, baca Quran 30 juz, alhamdulillah. Iktikaf ikut, sedekah banyak, infak banyak. Optimis dia, gembira dia. Babur Rayyan, nanti di surga itu banyak stan. Salah satu stannya nanti hadirin yang terhormat, Babur Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun, kata Nabi. Pintu Rayyan tidak bisa dimasuki pintu ini kecuali orang-orang yang benar-benar berpuasa. Yang tak berpuasa tidak bisa masuk. Terbayang itu optimisnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, siapa yang tidak ingin memperoleh suatu hasil yang dibilang berRamadan? Karena ada empat penyakit rohani, penyakit hati, yang betul-betul kita singkirkan kalau benar-benar berRamadan. Kita pahami baik-baik. Empat penyakit hati, jiwa, rohani yang kita basmi dengan ibadah siam Ramadan, qiyam Ramadan. Pertama, penyakit sombong, takabur, riya. Ini bahaya, bahaya. Kalau kita berbenah-benah beramalan kemarin, tidak ada yang sombong orang beramalan, tidak ada riya orang itu. Bukankah kita membaca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Akan Engkau saja ya Allah kami menyembah, akan Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Orang yang menyembah hanya Allah, dia tidak akan riya. Orang yang hanya meminta kepada Allah, dia tidak akan sombong. Ada orang yang minta sombong pula dia. Itu orang minta tak tahu diri. Orang minta tak tahu diri. Sombong, kita minta-minta. Orang yang minta tidak harus sombong. Orang yang benar-benar menyembah Allah, Allah yang tahu, tidak riya. Itu mutiara Al-Fatihah. Di ayat yang kelima, suratul Fatihah itu Ummul Quran. Surah Fatihah itu ibunya Al-Quran. 7 ayat, yang 7 ayat itu tertumpu pada ayat nomor 5. Kita pahami baik-baik ayat itu. Na'budu nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Sembah dulu Allah baru kita berhak ditolong oleh Allah. Jangan minta tolong aja yang rajin sama Allah, tapi menyembah dia, ya Allah, susah. Mana semudah itu Allah mengabulkan doa kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penyakit sombong dan penyakit riya, singkirkan. Minal aidin wal faizin, yang mantap. Yang kedua, penyakit hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu. Hebat kita kalau pandai mengendalikan hawa nafsu. Rendah derajat kita dari makhluk yang membelakang ke langit itu kalau kita diperkuda-kuda oleh hawa nafsu. Allah, hawa yang pantang kelintasan, nafsu yang tak pernah merasa puas. Udah dapat menggunung begitu nikmat, nampak lagi di ujung sana yang menggunung nikmat. Tak puas, tak puas, tak puas. Inilah manusia punya hawa, punya nafsu. Hawa nafsu dikendalikan, diatur oleh ibadah beramal. Allah ya Rabbi. Penyakit rohani yang ketiga ialah penyakit godaan syaitan.
Nyata syaitan itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu. Perlakukan betul-betul syaitan sebagai musuh. Jangan berkawan dengan syaitan. Jangan bermusuh dengan manusia, karena manusia bukan syaitan. Banyak kita yang bermusuh antar manusia. Hablu minan nasnya tumpul. Bermusuh dia dengan manusia. Manusia bukan syaitan. Tapi ada juga kita bermusuh dengan manusia, karena manusia sudah berperangai syaitan. Allah ya Rabbi. Hadirin yang berbahagia, penyakit berikutnya ialah penyakit cinta yang berlebihan kepada dunia, takut kepada mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita berjuang, mari berjuang, tapi jangan takut berkorban. Perjuangan pengorbanan tak bisa dipisahkan. Kalau kita mau berjuang, mau berkorban. Kalau kita mau berjuang, tak mau berkorban, jangan ikut berjuang. Nah, inilah yang diatur oleh Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang terhormat, di samping empat penyakit rohani manusia itu, tentu kita memperoleh juga empat keutamaan Ramadan. Mari kita kumpulkan ini. Kita punya ini. Pertama, iman kita semakin mantap. Bukankah orang beriman yang kena panggilan berpuasa? Orang beriman, orang yang tak beriman tak kena oleh undangan berpuasa. Kita ditata Ramadan karena kita iman. Iman kita mantap. Orang beriman aman karena dia jujur, dia tak berbohong. Rumah tangga yang beriman, suami beriman, istri beriman, anak-anak diajari dengan roh iman, aman rumah tangga, aman rumah tangga. Kalau tidak begitu, yo tangga rumah tangganya. Allah ya Rabbi. Iman semakin mantap. Ya. Yang kedua, kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah. Sehat kita kemarin sampai 30 hari. Kalau tahun ini 29 hari. Satu Ramadan. Asyahu hakaza wa hakaza, kata Nabi. Bulan sebulan itu sekian, sekian. Sekian pertama 29, sekian kedua 30. Karena Nabi hanya satu kali yang 30 hari sebulan berawatan. Sisanya 29, 29, 29. Allah ya Rabbi. Mampu bersyukur. Belum tentu lagi Ramadan yang akan datang. Kita segembira ini beridul fitri. Syukur, syukur. Allah ya Rabbi. Yang ketiga, ialah sehat. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Menurut ilmu medis, memang berpuasa itu membuat istirahat tubuh kita. Istirahat tubuh kita itu membuat lega. Ondel-ondel otot dan urat kita lancar. Jangan dipadatkan terus dengan minum ini, makan itu. Payah tubuh kita. Maka sumu tasih. Puasalah banyak-banyak, kamu sehat. Sehat kamu. Ini keberkahan Ramadan berikutnya yang tak kalah pentingnya. Kita rebut itu. Apa artinya uang banyak kita tidak sehat? Allah ya Rabbi. Apa artinya ilmu tinggi kita tidak sehat? Makanya sehat inilah nikmat yang pertama diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Sehat. Ya Allah ya Rabbi. Sehat. As-sihat taj la yaraha ilal marta. Ini adalah semacam peribahasa Arab. Proverb in Arabi, peribahasa Arab. Kesehatan itu bagaikan mahkota, tidak bisa ditengok, tidak bisa dirawat kecuali waktu sakit. Sekali-sekali para menuju awak sakit supaya terasa nikmat sehat. Kalau tidak pernah sakit, kadang-kadang sombong kita, tidak terasa nikmat sehat. Tapi jangan sakit sampai mana lalu. Payah doang di lorotah hidayatullah kalau sakit saya tahu. Itu dia. Ya, sehat, senang, itu sunnatullah. Allah yang mengatur. Ya, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, satu-satunya Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan canggihnya obat yang dipakai. Allah yang menyembuhkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sedangkan keberkahan yang keempat yang ingin kita rebut juga berkah Ramadan
ialah kita menyebarkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Kita bantu the have not, orang yang kurang punya, kita bantu. Di bulan Ramadan, subur rasa itu tumbuh di hati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin, hadirat yang berbahagia. Oleh karena itu, kenikmatan beridul fitri ini, siapa yang tak ingin dapat nikmat? Tarasul lezatnya beridul fitri. Apa resepnya? Apa usaha yang harus kita punyai? Kita ingin pulang berkah-berkah, mantap, optimis, minal aidin wal faizin. Allah tahu siapa kita, apa kerja kita kemarin, hari ini apa niatnya. Maka dari itu, lima syarat untuk memperoleh kelezatan beridul fitri. Syarat pertama, terletak ibu-ibu pada keunggulan Ramadannya. Terletak pada keunggulan Ramadan. Tidak bisa pengurus menilai. Kita sudah punya tabel masing-masing kerja kita. Gimana? Gimana? Keunggulan Ramadan kita kemarin. Ada tidak baca Quran kemarin? Ramadan datang dan pernah sempat baca Quran. Malu tidak? Apalagi malam 29. Tidak sampai lo 29 juz tadarusnya. Malih itu orangnya. Allah Allah. Keunggulan Ramadan. Tadi menggebu-gebu semangat infak. Di Ramadan kemarin bagaimana? Hada farkun baina syahri Ramadan wa syahri Syawal. Ada beda antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allah ma'atam. Allah ma'atam. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi ba'at. Apa yang kamu simpan di sisimu sendiri, itu akan musuh. Tapi kamu simpan di sisi Allah, dia akan utuh. Itu dia. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, keunggulan Ramadan itu terletak pada sifat kita menyantuni kaum du'afa. Kaum du'afa. Karena Nabi juga sangat memperhatikan bagaimana kondisinya di saat hari raya. Iza ja'a yawmu 'idin khalafat tariq. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kalau sudah mau melaksanakan sholat Id, jalan dia pergi ke tempat sholat Id berbeda dengan jalan dia pulang. Ini kebiasaan Rasulullah. Apa gunanya begitu? Ingin betul Nabi nengok ada tak umatku yang bersedih, yang ada masalah, yang sengsara, yang sakit, yang susah. Ada tak? Jangan sampai ada, solusinya harus cepat dicari. Begitu cintanya Nabi dengan umatnya. Jalan dia pergi berbeda dengan jalan dia pulang. Ya Allah, ya Allah. Makanya pada suatu ketika Nabi pulang dari sholat Id, Nabi menengok seorang anak laki-laki yang umurnya 7.5 tahun. Dipanggil oleh Nabi. Anak ini tidak tahu bahwa yang datang ke dia itu Nabi. Hai fulan, hai anak kecil, kata Nabi, kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-temanmu? Coba tengok, dia main ramai-ramai, gembira dia. Kamu kenapa menyendiri? Ya Tuhan, bagaimana aku bergabung dengan teman-teman? Baju aku mahal, aku tak punya duit. Mau belanja nanti jajan dengan apa dibeli ini? Kawan-kawanku enak dia. Sedih juga Nabi. Ayah kamu siapa? Ibu kamu siapa? Waktunya dengan ayah itu lama baru terjawab oleh si anak ini. Teruskan dari mata dia. Kenapa? Tuhan, ayahku sudah meninggal Tuhan. Dalam situasi seperti ini aku mengharapkan kasihan orang banyak Tuhan. Kapan meninggal ayahmu? Ayahku ikut dahulu pada hidup Rasulullah, pada masa Rasulullah itu. Ayahku ikut berperang bersama Rasulullah. Tapi musibah menimpa ayahku Tuhan, meninggal ayahku bisa peperangan yang ikut bersama Rasulullah. Mendengarkan kejadian ini tambah meneteskan air mata junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kamu jadikan Muhammad
sebagai ayah, mau. Pak Ishak sebagai ibu, mau. Hasan Husain sebagai saudaramu, mau. Oh, terbayang oleh si fulan dan Nabi, ini Rasulullah ini. Mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Tangan ke sini. Diajaklah anak ini oleh Muhammad menemui istri tersayangnya Aisyah. Dibawa ke rumah Aisyah. Diterima oleh Aisyah dengan tangan terbuka cerah. Dikasih dia pakaian, dikasih sekedarnya uang jajan. Dia kembali lagi anak ini ke tempat kawan-kawannya yang bermain tadi. Geriang gembira, ya Allah. Begitu cintanya Allah, ya Allah. Kepada kaum muaf, kepada anak-anak yatim. Jangan sampai dia sengsara anak yatim. Tanggungjawab kita bersama muslimin muslimat, jangan berzakat kepada anak yatim. Karena zakat itu kewajiban kita. Allah ya Allah. Hadirin yang berbahagia. Bahagia berarti Idul Fitri sangat terletak kepada sifat santunnya kita menghadapi duafa di hari ini. Mari kita kunci. Kunci yang ketiga ialah adanya sifat saling maaf memaafkan. Berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa, itu kunci untuk lezatnya beridul fitri. Jangan kita tak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan kita berbuat yang tidak baik menyakiti orang tua kita, mama kita, ayah kita. Jangan. Apalagi dia masih hidup, sudah meninggal pun jangan diremehkan. Doakan kedua orang tua kita. Ya Allah. Karena di subuh terakhir Ramadan kaya subuh tadi, dalam satu riwayat Ibnu Hibban, Nabi kan berdoa panjang doanya, diaminkan oleh sahabat panjang. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Utsman bin Affan, hadir semua di belakang. Amin. Nabi bersemangat berdoa, ya Allah, ya Allah. Sampai ke ujung-ujung doa tidak ada suara Nabi lagi kedengaran. Yang kedengaran apa? Aminnya Rasulullah. Tiga kali amin Rasulullah. Abu Hurairah langsung di belakang Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami yang mengaminkan doa engkau ya Rasulullah. Gua nak kedengaran teks doanya apa. Nengoklah Nabi ke belakang. Utsman Ibnu Mas'ud, hai sahabat-sahabatku, kata Nabi, baru saja Jibril turun. Dia menyuruh aku untuk mengaminkan doanya. Cuma bayangkan, Jibril yang berdoa, Muhammad yang mengaminkan. Makbul, makbul. Apa doanya? Kita tidak paham ceritanya. Tidak paham kita ceritanya. Ya Allah, Jibril, Nabi yang mengaminkan. Ya Allah, jangan kau terima ibadah Ramadan umat Muhammad yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua tidak bisa membalas jasa orang tua. Khatib sendiri sudah kedua orang tua dipanggil oleh kedua mertua pun sudah dipanggil oleh karena memang usia sekampir 70 tahun bulan ini yang sedang berbicara ini, ya Allah. Panggil, kita doakan. Dua, jangan kau terima ya Allah ibadah Ramadan umat Muhammad, suami dengan istri, istri dengan suami, tak mau saling maaf memaafkan. Amin. Amin kedengar. Berat ini minta maaf. Berat. Siapa yang menguruskan ini berat? Syaitan. Jangan. Syaitan selalu. Gengsi. Siapa yang menguruskan minta maaf? Nunggu. Ibu nunggu bapak. Bapak nunggu ibu minta maaf. Nunggu. Lah datanglah Ramadan. Kalau datanglah jadi ibu minta maaf. Allah. Makanya memberi maaf sangat terhormat. Jadi makanya meminta maaf. Dalam Quran memang memberi maaf. Tak ada minta maaf. Tapi kedua-duanya tidak bisa dipisah. Beri maaf dan kita minta maaf. Allah ya Rabbi. Yeah. Berikutnya, kenikmatan beridul fitri itu terletak pada orang yang mantap silaturahminya, hablum minannasnya. Allah. Lapang alam ya. Ini tetangga dekat. Tidak bunyi-bunyi ya tetangga. Oh, sempit jadinya alam. Kawan akrab. Tidak bunyi-bunyi. Ada persoalan begini begitu ingat terus, tak bunyi-bunyi. Dia datang di depan, mau berselisih, dia ngilang ke sana. Dapat.
Man ahana khamsatan minan nas fasira khamsatan minan umum. Orang yang nak berbaik-baik dengan lima macam manusia, dia rugi lima perkara. Man istakhaffa bi ahli faqad khasara tayyibatal ma'isyah. Orang yang nak berbaik-baik dengan keluarganya, keluarganya nak berelok, dia akan kehilangan manisnya hidup. Hidup ini punya manis. Harusnya berbaik-baik dengan keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak. Harus akan manis. Kalau tidak dapat manisnya hidup, manis takhaffa bil aqriba faqad khasira al mawaddah. Orang yang tak berbaik-baik dengan karib, kerabat, handai, tolang, sana, family, hari baik, bulan baik, tak kunjung mengunjungi, dia akan kehilangan rasa indahnya hidup. Indahnya hidup tak terasa. Allah, mari bagaimanapun kita dengan tetangga, tak begitu kemarin dahsyatnya cekcok. Bayro elok, tidak ada karuan nak jadi, tidak ada kursi yang nak selesai. Kalau memang bersiap tiket baik menyelesaikan. Ini modal ini, Allah tahu. Yeah. Berikutnya, manis takhaffa bil ulama faqad khasira ad-din. Orang yang tak berbaik-baik dengan alim ulama, dengan ustaz, tak mau mendengarkan ajakan ustaz, dia rugi beragama. Rugi beragama. Karena berkah ilmu ahli ulama kita tahu, haza halal wa haza haram. Hati-hati, ini hablu minan nas semua. Hablu minan nas semua. Berikutnya yang terakhir, man istakhaffa bil umara faqad khasira dunya. Orang yang tak berbaik-baik dengan pemimpin, ketua-ketua, tempat memulakan masalah sama dia, tak menyembunyi, tak berbeda, kamu akan kehilangan nikmat dunia. Karena dunia secara lahiriahnya beliau yang atur. Masa nak bunyi-bunyi dengan Pak RW, dengan Pak Lurah, nak kalau keluar KTP susah. Oh, lumayan. Nak bunyi-bunyi dengan pengurus masjid, sakat, malu kalau saja. Nak bayar-bayar dia ketuanya, dia baik-baik-baik-baik-baik-baik. Hilangkan baik-baik-baik-baik-baik-baik itu. Allah ya Rabbi, jangan berlarut-larut baik-baik-baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nikmat yang keempat, bagus silaturahmi, nikmat beridul fitri. Dan yang kelima, mari kita rayakan Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan. Jangan boros, jangan sombong, jangan mubazir. Dan nikmat beridul fitri, walaupun kita mampu mungkin, banyak yang tersinggung oleh ulah kita kalau kita begitu. Mari hati-hati supaya stabil kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Waktu juga yang membatasi kita. Mau dibaca semua kaji, dia 2 jam saja khutbah. Kita khutbah dengan lebih daripada 30 menit. Jangan lebih daripada 30 menit. Oleh karena itu hadirin yang terhormat, mari di penghujung penyampaian sebenarnya ini, 1 untuk 11, bukan 11 untuk 1. Apa maksudnya? 1 untuk 11, bukan 11 untuk 1. Apa nikmat-nikmat yang baik, hikmah-hikmah yang hebat yang kita peroleh dalam 1 bulan Ramadan kemarin, kita buktikan 11 bulan yang akan datang. Jangan ulah wasa balik bulan akan datang, cingkara urangnya dan lain-lain. Hanya kata ulasnya nanti 1 bulan Ramadan akan datang, tak bisa, belum tentu diterima oleh Allah. Makanya 1 untuk 11, bukan 11 untuk 1. Tolong rumus ini diingat-ingat. Ya. Oleh karena itu hadirin yang terhormat, sekarang sudah 1 Syawal, cerah matahari sudah menantang kita. 11 bulan yang akan datang sudah bermula sejak hari ini. Siapa tahu seperti dikatakan tadi, itu Ramadan terakhir, tak basuh waktu Ramadan. Kita bertekad hadirin yang terhormat, 1, puasalah setelah puasa. Puasalah setelah puasa. Artinya apa? Biasakan semenjak sekarang ini puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat. Kalau nak wajib, sudah Ramadan. Biasakan puasa-puasa sunat. Kedua, mari
kita betul-betul membuktikan jujur amanah dalam hidup, ikhlas dalam beribadah. Itu dilatih mereka. Jujur, amanah, ikhlas beribadah. Allah. Kalau kita tidak jujur berpuasa kemarin, masuk ke kamar, orang tak tahu. Sudah 15 undi-undi masuk. Tidak tahu orang. Padua bantu-bantu lalati api aina makan. Bisa dikibulin bisa, tapi Allah tidak bisa dikibulin. Jujur, ini manusia jujur di akhir zaman ini susah mencarinya. Dirinya Muhammad jujur, jujur, jujur. Tidak mengomongkan, tapi membuktikan suci. Berikutnya, ya Allah, biasakan sifat kasih mengasihi dalam hidup. Nah itu tadi, itu berkah Ramadan. Berikutnya lagi, biasakan membaca Al-Quran 11 bulan yang lalu. Kemarin membaca tidak Ustaz, tapi mendengar ada lumayan, lumayan. Tapi tidak ini jangan mendengar aja yang rajin kemarin. Yo membaca bulan juga Al-Quran. Wah itu lebih afdal. Biasakan membaca Al-Quran bangsa Ramadan. Hadirin yang berbahagia. Kemudian biasakan 11 bulan yang akan datang bangun malam bermunajat kepada Allah. Dan begitu. Lain bangun malam sehat, tapi bangun malam untuk ke belakang. Selesai di belakang bertapa selebihnya. Tidak benar. Salat tahajud inna nasyiatal laili yashaddu wa aqwa muqila. Bangun di tengah malam itu mantap. Perkataan kita sangat mantap. Makanya bermunajatlah di akhir zaman salat tahajud. Tolong itu kita buktikan 11 bulan yang akan datang. Ya Allah. Berikutnya lagi, biasakan salat berjamaah. Hidayatullah siap menunggu. Asar, zuhur, maghrib, isya, lain. Maghrib di subuh ada kadang terbawa-bawa, tidak dari hati yang tulus. Biasakan sholat berjamaah. Berikutnya lagi, biasakan berinfak bersedekah. Tadi sudah diawali satu Syawal cerah-cerah gemilang, tapi jadi satu Syawal saja. Yang ke 1-10 leh sampai Syawal sudah hilang semangat infaknya. Tidak benar itu, tidak bertahan dia. Ya, hadirin yang terhormat. Berikutnya lagi, disiplin waktu kita mantapkan. Kasih sayang dalam keluarga kita pertahankan. Pakai pola sehat, hidupnya pola hidup sehat. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Begitu kata Nabi. Ya. Yeah. Nahnu qawmun ya la na'kul hatta najua wa idza akalna la nashba. Itu kata Nabi itu, kamu makan sebelum lapar. Sama-sama sangat lapar datang nasi bahaya. Udah mantap 6 piring enggak berhenti juga itu bahaya juga. Berhentilah sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Ini tuntunan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pertahankan bangga Ramadan, pasca Ramadan. Dan dengan menambah wawasan kita bersama, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah.